a place at the open sea where the blue skies, the sun and green plays. This is the place, this is the new life where we will grow and share our dreams. Earth's smiles of grace, the beauty of life. Embrace the love and harmony. Embrace the best of you and me. See the colors of the earth. Feel the passion right at birth. This is my place, this is your place, where we wanna be. You please, this is the place, Lewin City, where the best becomes us. This is the place, this is the new life where we will grow and share our dreams. Earth's smiles of grace, the beauty of life. Embrace the love in harmony. Embrace the best of you and me. See the colors of the earth. Feel the passion right at birth. This is my place, this is your place, where we wanna be. Breathe along the morning breeze, hear the ocean as you please. This is the place, Lewin City, where the best becomes us. This is the place, this is the new life where we will grow and share our dreams. Earth's smiles of grace, the beauty of life. Embrace the love in harmony, embrace the best of you and me. This is the place, Lewin City, where the best.
Cube City, sebuah ikon baru yang akan hadir di Teluk Jakarta, dikembangkan oleh Agung Podomoro Land di atas lahan reklamasi seluas 160 hektar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Pluit City ini, simak penjelasan dari Bapak Matius Yusuf, Marketing Director Pluit City, yang dipaparkan kepada saya dan Sandra Angelia berikut ini. ...300 meter dari Baywalk Mall, ada dua jembatan 300 meter menuju ke Pluit City. Dan pemerintah juga lagi membangun infrastruktur ya, untuk menuju ke Pluit City. Dari mulai Pluit Karangayu, kalau kita keluar ada PLTU, di situ pemerintah lagi membangun flyover. Pertama akan menuju ke kanan, ke bandara maupun ke Cor 2. Satu lagi nanti turun ke kiri, itu ke Emporium Pluit ya. Jadi selain lokasinya bagus, kedua yang penting infrastruktur. Ke lokasi itu bagus nggak gitu ya. Jadi aksesnya ya. Aksesnya ini penting nih. Nah, tentunya kita membangun yang terbaik ya. Nah, kalau berbicara Elis, Sandra, lokasi sudah bagus di Pluit. Pluit itu memang lokasinya yang terbaik ya. Iya, betul sekali. Karena pengembangan sudah tiga turunan orang di sini. Karena Pluit adalah lokasi yang paling bagus. Prima, yang disebut dengan Sunrise Property ya. Lebih banyak demografi inflownya ya, yang kita sebutkan orang lebih banyak pindah ke lokasi itu daripada meninggalkan lokasi itu. Betul. Lokasi sudah bagus, akses tadi saya jelaskan sudah bagus. Tentu konsepnya apa ini? Apa yang ada di dalamnya? Tentu yang paling kita utamakan adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Dan ruang terbuka biru. Kita tahu perlu ada hijau, perlu juga ada air biru. Jadi ini kita lebih dari 25%, bahkan bisa lebih dari 25%, kita buka untuk ruang terbuka hijau dan biru. Karena kita tahu bahwa di Jakarta sendiri ruang terbuka hijau tidak lebih dari 10%. Ya, Pak, paru-paru kota itu perlu ada ya. Dan keluar dari jembatan kita ada siapkan scene henti ya. Apa itu, Pak? Seperti di Shanghai, outdoor, indoor, plaza ya. Karena kita tahu bahwa ini kelilingnya laut nih. Pasti orang suka menghirup udara segar ya. Menyambut udara segar laut itu tentunya mall itu harus ada, atau plaza itu ada indoor, ada outdoor. Zamannya sekarang sudah di outdoor semua. Orang suka terbuka nih, outdoor ya. Dan kemudian lanjut ke tengah itu kita memiliki 8 hektar yang disebut dengan Central Park. Central Park ada 8 hektar. Kalau kita lihat di Central Park yang ada di Podomoro City, 1,5 hektar aja, Tribeca Park aja, kita itu sudah puas. Terpesona ya. Fountain Musical, ada kolam-kolam ikan koi, ruang terbuka birunya. Yang ini ya. Nanti? Ini 8 hektar. 8 hektar. Coba bayangkan paru-parunya kita siapkan 8 hektar untuk tempat bertemu, the best meeting point di sini untuk keluarga. Untuk family, untuk teman-teman ya. Tentu ini sangat bagus ya. Memang dibutuhin tuh ya. Betul, di samping itu kita juga ada tempat menambat yacht ya. Yacht, kita ada water sport di sini. Benar-benar high class ya, tentu high class. Di tengah-tengah kota, di Pluit, mana ada lagi. Dan ini betul-betul kita membuat satu pulau yang dengan master plan yang betul-betul internasional. Tentu nilai jualnya, value added-nya pasti tinggi di sini. Jadilah bagian dari World Class Waterfront City ini. Segera kunjungi Marketing Gallery Pluit City di Baywalk Mall Ground Floor, Jalan Pluit Karangayu, Blok B1 Utara, Jakarta. Telepon di 021-290-77-777. Saya Liz Kalista undur diri, akan kembali dengan informasi terbaru dari Pluit City. Bye-bye.